pejabat di uji strategis itu melaporkan kekayaannya atau memanfaatkan laporan hasil akhir PPATK. Singkatan apa PPATK itu? Penegakan hukum belum berlandas pada perampasan aset. Masih susah sekali merampas aset sekarang ini. Sampai sekarang kita belum pernah berhasil untuk merampas aset di luar negeri. Apa betul? Tapi apakah betul kita perampasan kita di dalam negeri sangat terbatas? Iya, ya. Tidak ada non conviction based, Pak. Semuanya harus pakai pemidanaan dulu, conviction dulu. Itu yang nanti mau jelaskan lagi maksudnya. Koordinasi lembaga pengawas internal maupun internal yang masih lemah. Misal data sharing. Ini egoisme sektoral ini kencang sekali di sini. Berbagi data saja susah. Pemantau bersama belum berjalan sebagaimana seharusnya. Yang mengecewakan atau ini maaf, yang betul tertulisnya belum menggembirakan. Ini belajar menjadi birokrat begini. Kita indeks persepsi korupsi itu nomor dapat indeksnya 32. Memang ada yang mengatakan tidak bisa disamakan sebelumnya. Sebelumnya 3,0 lah. Karena ada berdua metodologi, kemudian berdua menjadi 32. Nah sekarang karena tidak ada perbandingan, kita bandingin sama tahun depan, tapi sama tahun kemarin gak bisa bandingin. Tapi ukuran saya, kita merosot.